Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube The Mold Dangdut. Di video kali ini ada live streaming lanjutan dari Zainul kali ini ya, membahas mengenai seputar kucing. Hewan kesukaan Rasulullah ya. Ya kalau kita nggak suka kucing, jangan sampai nyakitin kucingnya. Kalau keselnya pasti emang. Aku kesel banget kemarin. Baru aja capek-capek pulang dari Bangka. Tiba-tiba ke rumah anak kelahiran. Karena aku nggak suka kucing ya. Kucingnya mati. Mati satu, anaknya tiga sisanya. Tapi masih pada ini. Apa ya? Darah-darahnya itu. Ish. Geli lah pokoknya. Jorok. Pas minta nanya ke kardus pakai alas nggak? Pakai alas. Apa alasnya? Kain kalau nggak salah. Ibu gabut ibunya. Iya, ibunya gabut. Dikubur di depan. Kuburnya di depan, terus atasnya aku taruh rumput. Terus kan hari kedua, apa hari ketiga, mati lagi ketiga-tiga anaknya tuh mati. Gara-gara induknya enggak ngerawat. Kalau ngarep aku ngerawat kan aku jarang di rumah. Aku pulang paling ya istirahat di rumah. Jadi kemarin mati udah aku kuburin semua. Kenapa mau lihat kuburnya? Mau lihat kuburnya enggak? Kuburnya di depan loh. Nih kuburnya ya, aku kasih tahu. Jadi kan di sini kan enggak banyak tanah. Ini baru ada rumah orang sendiri. Jadi aku kuburin di sini. Ini di sini aku kuburin kemarin udah. Tuh. Al-Fatihah. Ayo guys, Al-Fatihah guys buat kucing. Sini nih kemarin. Ini anak yang pertama. Terus ketiga anaknya yang mati barengan aku kubur juga di sini. Apa di sini? Ziarah iya. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aji. Ji. Ji. Gak sekolah lu. Kenapa gak sekolah kan Senin? Hah? Emang iya sekarang daring? Astagfirullah. Gara-gara kalian guys, aku keluar rumah. Rumahnya dikunci, tapi kuncinya tetap di rumah. Ya tuh. Oh. Kuncinya tetap di rumah. Goblok banget ya. Astagfirullah, untung gak ada penjahat. Kunci rumah, tapi kuncinya tetap di pintu. Goblok emang. Astagfirullah. Gak fokus. Untung gak ada maling, guys. Banyak nih harta di sini. Gak ada sih. Cuman ada beberapa, gak ada emas. Ya, tunggu dulu.
Astagfirullah. Gara-gara kalian nih sambil live. Ini kalau ada barang yang hilang ini. Kalau ada barang yang hilang salahin salahin yang nonton ya. Untung aku nggak jalan jauh. Kalau aku jalan jauh kunci di rumah. Udah ngingetin sih ya. Gara-gara ngantuk. Bahaya tau. Soalnya kemarin aku dengar apa cerita dari tetangga orang-orang. Katanya lagi ini ada pembegalan, terus ada yang maling. Makanya kalau ada barang di luar taruh di rumah. Kemarin kan aku di luar cuman kalau di luar kan cuman paling sepeda doang. Sepeda. Katanya kalau ada sepeda di ini di rantai. Udah aku rantai sih. Mana sih kunci tadi? Ripot aku di situ. Kalau ada pembegalan nih ya, kalau ada yang maling, gara-gara live, biasanya nggak pernah aku live, tetap di jalan, karena request dari kalian semua, dari saat pam, iya kalau udah, kalau rumahnya udah bertingkat-tingkat, udah banyak duit, baru pakai satpam. Parah sih. Pengen ngantuk ya, ngantuk emang aku guys. Juga ada pembegal kemarin, tuh kan. Ini Kak Elis sensor tinggalnya di mana? Kunci mobil udah. Udah, apalagi ingetin dong. Pindah ke TikTok. Kenapa pindah ke TikTok? Biar di sawer ya. Biar di gift ya. Udah masak. Emang ulen lagi masak. Aku tadi pesan Grab. Saking malas keluar, aku sarapan pagi pakai nasi Padang. Sarapan pagi yang kesiangan. Biki, titipan apa sih Biki? Waalaikumsalam NTB, halo. Like TikTok sama ulen. Ulen udah live belum? Gerbangnya digembok, gerbangnya nggak digembok sih, cuman pakai pagar doang. Pindah ke topir sawer, kenapa nih Kak Gifir Mega mau sawer? Kalau mau sawer aku pindah nih. Live bareng bentar aja. Wulan masih ada nggak? Wulan masih ada nih Wulan. Wulan nih gabut nih Wulan nih. Ada nggak sih coba lihat, mana sih ngeliatnya? Tuh ada bulan. Bulan balas dendam pakai filter. Tunggu aja. Naon? Naon, kamu gak live? Cepat yang ngajak live bareng, ayo. Halo, ngantuk banget terus. Aku tidur bentar lagi ya guys. Biar besok gak ngantuk-ngantuk lagi. Besok soalnya ke Depok lagi. Kita mau take vocal lagi dong. Guys kalian doain ya. Semoga karya kita nanti meledak. Insya Allah kita ada cover lagu. Halo Kak Rini.
Mending di TikTok. Iya gak sih? Mending di TikTok gak sih guys? Biar bisa, biar biar ada yang nyawer. Mau gak di TikTok? Aku mau ke toilet dulu tapi modal, modal bahasa Sunda ya, bulan TikTok. Oh, nggak, kamu live aja dulu, aku bentar lagi mau ke toilet dulu. Gak ada semua, buru ke TikTok langsung, tulen live katanya, biar ada yang nyawer. Iya, kan pada mau nyawer kan. Ada semua pindah ke TikTok ya. Dadah. Assalamualaikum. Dan itu dia live streaming terbaru dari Zaino kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Terima kasih.